Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Om TKCN. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang burung jenjet yang bunyinya cuma toet-toet saja. Nah, apa sih penyebabnya dan bagaimana sih cara mengatasinya? Nah, tetapi sebelum saya bagikan video lebih lanjut, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silakan kalian subscribe, like dan juga share jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang banyak. Dan jika kalian ingin bergabung bersama Kicau Jenjet Nusantara, silahkan kalian bisa bergabung melalui Facebook yang namanya Kicau Jenjet Nusantara. Nah, di situ juga ada link grup WhatsApp-nya teman-teman, dan kalian bisa bertanya-tanya kepada teman-teman kalian yang baru. Nah, langsung saja kita masuk di pembahasannya. Nah, buat rekan-rekan semua yang memiliki burung jenjet yang bunyi cuma telat-telat saja, dan biasanya juragan itu sangat sakit ya telinganya kalau mendengar suara burung jenjet yang bunyinya cuma telat-telat saja. Nah, apa sih penyebabnya dan bagaimana sih cara mengatasinya? Nah, yang pertama itu biasanya kalau burung jenjet yang bunyinya cuma telat-telat saja, yang pertama yaitu adalah burung yang di memasuki masa kawin, ataupun di masa kawin tersebut burung jenjet biasanya akan seringkali berbunyi toet-toet saja, dikarenakan burung jenjet yang sudah memasuki masa kawin dia pasti akan memanggil betina untuk mencari pasangannya. Kalau betinanya nyaut, biasanya langsung akan dikejar. Itu kalau di alam liar. Bagaimana kalau di dalam sangkar? Nah, kalau di dalam sangkar tersebut itu biasanya dia akan toet-toet terus sampai musim kawin selesai, dan biasanya dia akan sembuh dengan sendirinya. Dan juga kalau ada suara betina di sekitar rumah kalian, kalau kalian punya burung jenjet jantan, usahakanlah kalian membeli burung jenjet betina agar tidak terlalu pusing untuk menangani saat musim kawin tersebut. Nah, dan yang kedua ini biasanya burung jenjet yang bunyinya cuma-cuma saja itu yang kurang perawatan ataupun tidak pernah dirawat sama juragannya. Rawatannya cuma asal kasih minum dan makan fur tersebut. Nah, untuk hal tersebut itu biasanya akan mengakibatkan burung jenjet yang cuma toet-toet saja, dan bahkan yang lebih parah yaitu adalah macet bunyi. Nah, untuk mengatasinya tersebut, rawatlah dengan rutin dan jangan lupa extra feeding-nya, penjemurannya dan mandinya. Nah, bagaimana kalau sibuk kerja? Nah, kalau sibuk kerja, usahakanlah sebelum kalian berangkat kerja, diembunkan terlebih dahulu burungnya, dimandikan dan dijemur sebentar, dan lalu ditaruh di teras ataupun di kerdol lagi juga bisa, tergantung dari selera juraganya. Kalau saya pribadi, saya gunakan full ablak kalau pagi sampai sore. Dan yang ketiga ini biasanya burung jenjet yang gagal mabung. Nah, burung jenjet yang gagal mabung tersebut itu biasanya sangat jarang sekali mengeluarkan suara isiannya, dan lebih kebanyakan mengeluarkan suara ciri khasnya saja, cuma tet-tet saja. Biasanya kalau burung jenjet yang seperti itu ataupun gagal mabung seperti itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengembalikan performa terbaiknya. Biasanya sampai menunggu masa mabungnya itu lagi. Nah, untuk menunggu masa mabungnya tersebut itu biasanya membutuhkan waktu 1 tahunan ya untuk itu. Nah, untuk mengatasinya tersebut bagaimana sih? Nah, kalau saya pribadi mengatasinya, yang pertama, kalau burung jenjet saya yang lagi gagal mabung atau saya beli burung yang rusak ataupun gagal mabung tersebut, itu saya paksa mabung lagi dengan cara memberikan extra feeding-nya cukup banyak dan full krodong tentunya. Nah, extra feeding-nya itu berupa apa sih? Extra feeding-nya bisa jangkrik, ulat hongkong, kerutu, belalang, orang-orang dan lain-lain sebagainya. Nah, itu bisa membantu prosesnya mabung kembali, teman-teman. Jadi proses mabung paksa tersebut itu sangat berguna bagi burung jenjet yang gagal mabung. Nah, untuk prosesnya itu biasanya membutuhkan waktu 3 bulan hingga 4 bulanan ataupun bisa lebih. Nah, kalau sudah berhasil, maka rawatlah seperti hari yang biasa, seperti mandi pagi sore ataupun jemur extra feeding pagi sore. Itu bisa dilakukan kalau
sudah berhasil mabungnya. Om, bagaimana kalau gagal mabung itu cuma satu bulu ataupun satu bulu sayap saja? Nah, kalau cuma satu bulu sayap saja bisa kalian cabut bulunya, yang bulu yang lama, agar dia bisa tumbuh kembali burung yang bulu yang baru. Nah, kalau sudah bagus kondisinya, maka burungnya akan kembali lagi di performa yang terbaik. Nah, mungkin cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Saya Om TKCN, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gacor.